Buronan narkoba Alex Bonpis berhasil ditangkap polisi di res area tol Cikampek, Jawa Barat Selasa dini hari. Alex Bonpis ini diduga merupakan jaringan narkoba Teddy Minahasa. Usai ditetapkan sebagai DPO, Alex Bonpis yang diduga merupakan jaringan narkoba terkait Teddy Minahasa ditangkap di wilayah Cikampek, Jawa Barat. Alex diduga akan melarikan diri sebelum akhirnya dibekuk polisi Selasa dini hari. Ia merupakan bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa melalui mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasantro. Tersangka telah ditangkap di Polda dan kemudian kita akan melakukan pendalaman. Sejauh ini selama proses penangkapan ada beberapa yang ikut dibawa, namun kita akan dalami dalam keterlibatannya.